kita dapat kunci kamar nomor 3. Nomor 3. Wah, lampunya nih. Ayo masuk, masuk. Alah-alah, nih kamarnya nih, 3,5. Lihat kamar mandinya dulu. Nah, 3,5 ada TV-nya. Ada AC-nya juga. Coba nyala nggak? Ntar takutnya bohong-bohongan gitu. Oh, nyala ternyata. AC nyala, kamar mandi kita lihat. Nah, ada air panas, air dingin. Mantep. Pokoknya lanjut, kita mandi dulu. Jadi stop dulu sampai di sini. Besok kita OTW Jakarta. Makan malam dulu. Ikan bakar. Belum pulang kita makan siang dulu. Makan siang sop. Eh, masakannya Mbak Ning sih. Bang Maisa. Ikut. Nah, sekarang kita 11:30 ingin OTW ke Jakarta. Jadi udah masuk semua barang bawaannya, udah masuk semua. Oh ya, untuk kemarin yang Panther BRX itu kan ada masalah di radiator. Untuk itu dibikin video yang satu lagi. Jadi ada di link deskripsi di bawah video ini. Jadi biaya servis radiator itu berapa? Nanti ada di rinciannya di video yang radiator. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, komen di bawahnya. Nanti kita isi di KM berapa, bensinnya solarnya cukup atau tidak. Pantau terus. Situ mana tadi?
botol pas tuh. Solarnya masih seperapat. Dipaksakan itu bisa berakibat fatal pada mesin juga, karena udah melebihi panas dari batas normal, jadi bisa bengkok juga skala sehernya, bahkan yang paling fatal bisa pecah silinder headnya itu. Terus solarnya itu juga, ini udah kemarin berangkat kita penuhin, jadi ini udah hampir habis 40 liter. Jakarta Lembang terus balik lagi ke arah Jakarta, ini dari kilometer 105, jadi udah hampir 40 liter lebih untuk L300 ini. Tapi dengan solar yang 5100 itu termasuk murah, karena kita isi full tank dari keadaan kosong, paling banter-banternya 210.000, 200.000 udah penuh. Jadi Jakarta-Bandung itu menggunakan L300 ini, sekitar biaya solarnya itu sekitar pol-polnya itu 300.000 nggak sampai. Jadi gitu, nanti kita ngisi di rest area 198, kita isi solar. Lanjut kita ke 198. Kilometer 98 97 98, ini si solar, kalian cari oleh-oleh. Thank you.
Jadi dengan kondisi tadi seprapat tuh masuk 32,25 liter, 166.000 jadi ya. 166.000. Ini nyampe Jakarta palingnya kurang seprapat. Jadi Jakarta Bandung tuh kalau ini nyampe Lembang sekitar 47 literan. 47 liter kali 5.100. Sekitar 250 enggak nyampe kali ya Jakarta Bandung yang menggunakan L300 ini. Kilometernya itu Jakarta Bandung tuh sekitar hampir enggak nyampe 300, di atas 250 tergantung tujuannya kita kemana. Jadi nanti coba kita lihat lagi sampai Jakarta. Dari sini kilometer 98-97 ini udah full, sampai Jakarta kurangnya seberapa nanti. Nanti kita rinci lagi. Ya lanjut, kita mau cari oleh-oleh dulu teman-teman. Karena jalan tol Cikarangnya macet nih, kita keluar tol Cikarang Timur. Bedanya 48 menit. Ini menggunakan Google Map. Jadi beda 48 menit mending kita keluar tol. Hampir 1 jam soalnya. Sekarang jam 14.46. Lanjut kita jalan. Masuk tol Cibitung, masih 2 jam setengah lagi Jakarta. Tadi keluar di tol Cikarang, mana tadi? Pakuranji. Pakuaji ya. Ini masuk tol lagi. Tadi sempat ngopi juga, pom bensin yang biasa tuh. Ini masuk tol lagi, ngetap doang ini alang ini. Lanjut, sekarang jam 16.20, nanti nyampe Jakarta jam berapa? Update lagi nanti. Udah bayar 4.500. Lanjut. Kondisi hujan deras. Nah sekarang kita udah sampai di Jakarta. Sampai Jakarta itu jam 19.30, setengah 8. Kondisi bahan bakar itu hampir kurang separuh lagi. Jadi karena macet juga, Jakarta-Bandung tuh dihitung-hitung 60 liter untuk L300 ini. Kurang lebihnya 60 liter, di atas 50 liter. Terus
ya memang besoknya libur karena hari buruh juga tanggal 1, jadi luar biasa macet. Tadi berangkat hampir jam 12 lewat, sampai sekarang setengah 8, itu berapa jam itu? Udah hampir 7 jam lebih Jakarta-Bandung itu, jadi super macet. Terus apa namanya, jangan lupa subscribe juga channel Udin Otomotif. Udin Otomotif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen di bawahnya untuk saran-saran video selanjutnya. Terus video yang panter itu ada di link deskripsi di bawah video ini. Tuh, rincian-rincian biayanya tadi juga ada di bawah link deskripsi. Tolnya itu bolak-balik itu 120. Jadi kurang lebihnya itu kalau tergantung pintu keluarnya kurang lebih 150 ke bawah. Lebih murah dari Cirebon. Akhir kata Udin Otomotif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.